Manchester United Marcus Rashford terkena denda setelah melanggar aturan kedisiplinan tim Setan Merah. Dalam sesi latihan, Erik ten Hag menyebut Rashford sedang dalam kondisi sakit. Namun kemudian diketahui bahwa Rashford berpesta di Irlandia Utara pada malam sebelumnya. Rashford sendiri tak ikut dalam skuad Man United di laga Piala FA melawan Newport County. Di laga tersebut, MU menang dengan skor 4-2. Rashford kemudian hadir di sesi latihan dan bertemu dengan Erik ten Hag. Dalam pertemuan itu, Rashford dijatuhi denda berupa gaji 2 pekan. Seiring dengan keputusan tersebut, kasus ini juga dinyatakan telah selesai secara internal. Marcus Rashford tidak akan mengalami hukuman tambahan dan ia bisa masuk dalam skuad untuk laga melawan Wolverhampton Wanderers. Marcus, how's it going, bro? Marcus sudah bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Hal ini sudah diselesaikan sebagai masalah disiplin di lingkup internal dan kini permasalahan telah ditutup. Tulis Manchester United dalam pernyataan mereka, dikutip dari TalkSport. Tindak tanduk indisipliner Rashford ini bukan kali pertama terjadi. Pada bulan Oktober, Rashford bahkan masih berpesta saat MU baru saja menelan kekalahan 0-3 dari Manchester City. Sedangkan pada duel melawan Wolves di bulan Desember, Rashford sempat dicadangkan karena datang terlambat di hari pertandingan. Sikap Ten Hag kepada Rashford terbilang lunak bila menimbang tindakan indisipliner ini bukan yang pertama kali dilakukan. Hal inilah yang membuat para pemain senior dikatakan tidak senang dengan sikap Rashford setelah diketahui bahwa dia melakukan apa yang disebut sebagai tequila bender selama 12 jam di Belfast pada malam sebelum melewatkan sesi latihan di Carrington. Rekan satu tim Marcus Rashford marah kepada bintang Manchester United itu atas pelanggaran disiplin terbaru yang membuatnya mendapat masalah dengan manajer Erik ten Hag. Mereka kecewa saat mengetahui alasan sebenarnya ketidakhadirannya menjelang lawatan United ke Newport County di Piala FA yang merupakan satu-satunya peluang realistis klub untuk meraih trofi musim ini. Para pemain diberitahu bahwa dia absen lantaran terlalu sakit untuk berlatih dan kemudian terungkap sebenarnya jika Rashford berada di klub malam. Mereka tidak percaya dia akan melakukan itu mengingat situasi yang dihadapi klub saat ini, kata seorang sumber. Kesaksian pramusaji yang melayani Rashford mengonfirmasi dugaan bahwa Rashford sebenarnya teler sehingga absen latihan. Manchester United lantas menangani hal ini secara internal dan menyatakan persoalan sudah beres. Tapi biar bagaimanapun, MU tak bisa menutupi kenyataan bahwa Rashford lagi-lagi bermasalah dengan disiplin dan sikap. Ia pernah dihukum karena telat ke pertemuan tim, lalu juga dikecam karena pesta hanya beberapa saat usai MU dibantai Manchester City. Dia pikir dia tak tersentuh. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan pelanggaran. Ini hal yang berlanjut.
dia tak punya rasa hormat ke manajer dan rekan-rekan setimnya. Itu harus digarisbawahi. Kata ex-penyerang Blackburn Rovers, Chris Sutton, dikutip Metro. So Marcus, how's it going, bro? Inside my world of make-believe. Kids screaming in my neighbor's profanities. I see the door is covered in blood. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. Dia mungkin berpikir bahwa dia akan bertahan lebih lama ketimbang Ten Hag. Tapi dia itu hilang kendali sejauh yang bisa saya lihat. Dia sudah 26 tahun. Marcus Rashford, dia tidak punya rasa hormat ke manajer. Dia menunjukkan perasaannya dengan cukup jelas, bukan begitu? Saya menyesalkan hal ini terjadi pada Ten Hag. Tapi pada akhirnya kita tahu kemana ini arahnya. Ten Hag akhirnya akan pergi dan Rashford akan bertahan. Dan semua supporter Manchester United akan mencintai Marcus lagi karena dia Manchester United tulen. Tapi tindakannya benar-benar memalukan. Ibu top skor Premier League musim 1997-1998 tersebut. Spreading all around my room. My world's so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Kini masa depan Marcus Rashford di Manchester United kembali abu-abu. Hubungannya dengan fans dan bahkan rekan setim pun dikabarkan memburuk akibat insiden ini. Situasi ini dimanfaatkan Paris Saint-Germain. Menurut iSport, raksasa Liga Prancis tersebut mempertimbangkan untuk kembali mengejar Rashford pada bursa transfer musim panas nanti. PSG butuh pengganti Kylian Mbappe jika sang wonderkid hengkang ke Real Madrid atau klub lain. Gimana Football Lovers? Aduh,